Pemirsa, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana mendukung polisi untuk mengungkap kasus dugaan korupsi pengadaan UPS. Kemarin polisi menggeledah ruang kerja Lulung. Lulung yang mangkir dari panggilan sebagai saksi mengaku tidak mengabaikan panggilan penyidik. Pernyataan Lulung disampaikan di Jakarta pasca penggeledahan ruang kerjanya kemarin. Senin sore, penyidik Bareskrim Polri menggeledah ruang kerja Sekretariat Komisi E DPRD DKI Jakarta. Penggeledahan ini dilakukan untuk mencari barang bukti lain dalam kasus penggelembungan dana pengadaan UPS, termasuk menggeledah ruang kerja Abraham Lunggana atau Lulung. Lulung memberikan apresiasi pada penyidik Polri untuk mengungkap kasus dugaan korupsi UPS yang diduga merugikan negara lebih dari 50 miliar rupiah. Dia memberikan apresiasi. Yang ketiga, saya mendorong terus pihak kepolisian, penegak hukum untuk menyelidiki persoalan kasus UPS ini. Karena kenapa? Karena biar jelas terang menerang. Saya yakin kasus ini akan transparan.